kuliner akan semakin nyaman dijalankan ketika bahan bakunya mudah didapatkan. Selain mudah didapat, daging ayam juga dapat diolah jadi berbagai menu yang berpotensi laku untuk bisnis. Simak berbagai ide bisnis khusus menu olahan daging ayam berikut ini. Ayam bakar. Menu ayam bakar termasuk makanan yang tak lekang oleh zaman. Dari dulu hingga sekarang, orang-orang menyukai menu yang satu ini. Banyak yang membuat kreasi menu ayam bakar dengan sambal yang bervariasi. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki bumbu ayam bakar serta sambal yang khas. Ayam goreng. Selain ayam bakar, ayam goreng juga masih diminati hingga sekarang. Sama seperti ayam bakar, banyak yang mengkreasikan menu ayam goreng dengan berbagai sambal. Ayam goreng juga kerap dijadikan pelengkap hidangan lainnya, seperti nasi uduk, nasi kuning, dan sebagainya. Ayam goreng banyak yang jual sudah dimasak. Namun, ide bagus juga untuk menjualnya dengan mentah alias belum digoreng. Produk semacam ini bisa di-rebranding sebagai ayam untuk stok lauk di rumah. Ayam geprek. Nah, ini dia menu ayam yang sangat populer. Beberapa tahun terakhir ini, ayam geprek jadi sangat booming. Banyak orang yang berbisnis ayam geprek, termasuk artis Ruben Onsu. Menariknya, bisnis ayam geprek masih banyak yang bertahan. Hal yang terpenting, kamu harus siap untuk mengembangkan kreasi ayam geprek agar konsumen tidak bosan. Ayam kremes adalah varian ayam goreng yang banyak penggemarnya. Ayam yang digoreng ini disajikan dengan kremesan tepung yang renyah dan gurih. Disajikan dengan sambal yang mantap akan semakin menambah cita rasa ayam kremes.